Kok di situ makanya malah Pril Sambil ngapain rokok. Pril kamu Pril? Hah? Kamu lagi ngapain di situ? Maka sambil main game. Kok duduknya di sini, makannya di sini di pinggir Karena pintu? nggak ada wifi. Ini ceritanya apa ini sambil apa? Sambil main game makannya. Main game. Oh, itu ambil kursi toh, kok duduknya di lantai. Nah, di lantai apa? Enak di lantai dingin. Dingin. Pantatmu nggak sakit apa duduk di lantai? Sakit. Ini aku mau gantian makan juga nih. Kamu apa itu? Cuma ikan. Itu ikan. Sup ikan Oh, biasa. sup ikan. Ini aku buat aku jatahku. Kau main game apa? Nggak ada main game. Kayak main anak-anak itu. Apa guys? Buat kenang-kenangan ya, Pri ya? Duduknya di lantai. Enak naik. Kalau tapi ya? Kalau lama nggak bisa tegak. Ngapain? Hah? Ngapain nggak bisa tegak? Apanya? Ngapain nggak bisa bergerak? Karena buntutnya itu. Buntutnya sakit katanya. Makan guys. Makan. Habis guys. Bermain game. Mm-hmm. Lewat depan pintu sambil nyari wifi. Karena wifi-nya nggak sampai di dapur. Benar guys. Ini orang cuek banget. Siapa? Kamu loh. Enggak cuek guys. Fokus main game. Fokus main game. Iya. Nanti kalah guys. Saya salah guys. Nanti dimarahi Pak Guru guys. Lesotan di dapur guys. Iya guys. Di lantai nih. Itu lihat. Ya tau. Dapur. Halo. Enak di lantai guys, dingin. Iya, lihat kakinya. Tata, nanti susah tegak loh. Selanjur di apa di lantai. Nanti tiba-tiba susah tegak. Iya. Udah, nih, kita berdua. Udah, pada belum? Apa? Kenyang belum? Kenyang. April, kamu ngapain di situ lah? Biasa mojok. Kok nonton masih? Video. Kok pagi dari tadi di situ? Udah power, udah lama. Udah kenyang belum? Hah? Udah kenyang belum? Udah. Oh, oke. Okay. Yang belum itu tidur. Oh, tidur ya udah tidur. Habisnya tidur. Kerja dulu. Habisnya tidur ya. Tapi nggak kerja dulu. Dulu. Baru kita nanti nyuci WC dulu ya. Iya. Oke. Okay. Oke. Oke, okay, let's go. Berdiri. Berdiri. Encok, Bu. Cepat berdiri. Tuh rumahnya berantakan kayak gitu ditinggal duduk melulu ini.
Ini April nih. Ini lihat nih berantakan Kano, kayak gini. Berantakan. Nih. Malas-malas semua ini. Ini malas-malas semua nih. Makan gaji buta, Bo. Dia bilang makan gaji buta. Ini lihat nih. Kerjaannya main HP, cuciannya gitu. Banyak, enggak dicuci-cuci. Tuh lihat tuh kerjaannya cuman bawa HP. Jelas. Disuruh belajar malah kayak gini bentuknya. Ini disuruh belajar, ini sama masih kan disuruh belajar kerja tapi bawa HP terus. Untung gurunya sabar. Kalau nggak sabar nih udah deh, udah laporin sama majikan aja deh. Nggak mau dia aku. Nah itu lihat, ngutek HP lagi. Itu orang suruh cuci piring itu malah pegang HP lagi. Bentar lihat ini dulu. Mojok lagi itu cari WiFi tuh. Cari WiFi bentar. Lihat tuh. Lihat tuh. Kerjaannya berantakan kayak gini. Cuci piring apa? Tuh. Nah, ada tuh, WiFi lagi. Tuh balik lagi tuh. WiFi-nya aku matiin aja loh. Apa yang mati? WiFi loh. Emang bisa? Bisa loh, aku cabut aja ada kalau nggak ada majikan, ada kamu. Terlihat tuh guys. Ini sarapan udah, makan udah, kerjanya yang belum. Iya, kerjanya nyusul guys. Kerjanya yang belum nih. Tunggu bentar, nah, ya, ya. Tuh ya, balik sana lagi tuh. Dengarkan lagu guys, pakai earphone. Nah. Lebih asik dinding. Tuh. Itu agak koplak mulai kerja tuh sekarang. Coba bisa enggak nyuci piringnya. Dia kan suruh belajar bekerja. Ya. Tapi malah bermain HP terus. Ini namanya makan gaji buta. Deh. Iya, makan gaji buta. Asal kamu aja nggak ikut buta ya. Mm-mm. Hampir lah. Jangan ikut-ikut kami yang jelek ini, guys. Hampir BUTA dia. dia udah rabun dekat, guys. Rabun jauh. Oh, jauh. Udah rabun jauh. Aku sendiri, bukan aku yang ngomong. Dia mau sendiri, guys. Lihat. Minta dioperasi sama bapak. Iya. Bapak kan dokter mata. Iya, dok bapak. Gratis, dokter. Bilang pak gratis pak. Gratis lagi. Udah bilang sama bapak. Mata aku rabun jauh pak. Iya minta operasi pak. Minta operasi pak. Iya. Oke. Diskon lah pembantunya ini pak rabunnya. Diskon, gratis nggak cuma ya, diskon. Atau nggak cuma bayar $100 nggak pak? Gratis kok bayar? Iya gratis kok pak kalau pak. Ini belajar cuci piring ini guys. Iya. Mencuci-cuci piring. Ini udah jam berapa, Pril? Udah jam 1. jam 1. Belum nyuci WC. Belum sedot debu, makannya udah 2 kali, sarapan sama makan siang. Kalau udah kekejangan tuh kayak ular piton, guys. Ya, mau udah. Tidur. Nanti lendotan tidur. Saking ya, udah selesai sama. Saking lamanya tidur dia bilang tuh pantatnya sampai sak buntutnya tuh. Nah, coba guys, benar apa enggak itu cara bersih-bersihnya itu. Ya tuh. Aku kan cuma mandori karena aku kan ngajari dia. Mandorin saya suruh ibu belajar, guys. Iya. Yeah. Tapi anaknya nggak mau belajar, malas mainkan HP terus. Dia ngaku sendiri loh, bukan aku yang ngomong. Ini ceritanya ini apa
asistennya bapak nih dikirim ke Hong Kong, asistennya bapak di Macau dikirim di Hong Kong, ke Hong Kong suruh belajar sama saya, tapi dianya malah megang HP terus. Tuh gimana tuh, nyuci piring aja nggak bisa tuh. Masih ada minyak-minyaknya kan? Masih ada minyak-minyaknya, dia ngaku sendiri loh guys. Terus kalau tiba-tiba masihan pulang gimana nih? Dibilang tak sama HP ke mas pulang mesti nyuci. Belum selesai ya. Ini belum selesai. Nyuci piring 2-5 menit. Nah sekian dulu guys ya vlog dari saya hari ini, semoga menghibur kalian semuanya bersama April dan Pujiati Widodo. Oh bukan ya. Pujiati Widodo, salah. Ini ya, nanti ya. Akan saya upload di Bunga Desa. Buang sampah tuh. Bunga Desa maksudku, bukan Pujiati Widodo. Bunga Desa. Sekian dulu teman-teman ya. See you next video. Iya. Say bye. Bye. Mwah. Mwah.